Bapak, orang tua, mama sama bapak, karena Dede bisa menjadi seperti sekarang ini. Aduh, kerja kerasnya bapak apalagi ya, maksudnya nggak kenal lelah, nggak kenal sakit, yang penting nemenin aja, yang penting anaknya ditemenin. Banyak ya, maksudnya salah satunya Dede juga bisa ikut kompetisi DA tuh nggak mudah juga gitu. Jadi kayak proses audisinya dari Cianjur Selatan ke Bandung naik motor hujan ya kan, ya dari awal kayak gitu. Terus entah di mana nginep gitu, terus tiba-tiba maksudnya nggak terlalu ngoyong-ngoyong banget karena bapak tuh prinsipnya gini, udah teh katanya yang penting ikutan aja buat nyari pengalaman dulu gitu. Dan Dede juga begitu, taunya memang dikasih kesempatan buat lanjut terus, dapet menang. Ini kita pas tadi ngomongin apa sih di atas panggung, benar banyak kali yang bisik-bisik. Enggak, nanyain itu lagunya, lagu siapa, gitu-gitu. Oke, gitu-gitu nanya. Benar sendiri jadi belajar dangdut gak sih dari Lesti? Dia udah tahu lagu-lagu dangdut, belajar ke Dede gimana? Enggak, tapi dia bilang tadi karena semenjak kenal kamu dia jadi suka. Enggak, kan kakak bilang ke Dede kakak dari dulu. Sering dengar, tapi enggak nyanyiin. Bahkan ini emang jadi sering nyanyiin sih. Karena? Ya karena karena nempel gitu lagu-lagu yang kemarin yang ketika kita pertama kali ketemu. Aduh, lagu kebangsaan. Ya pokoknya mah Dede mah lebih ke apa ya, ya mudah-mudahan aja Dede bisa menjadi orang, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terus dari karir juga Dede bisa terus berjalan, karir, pendidikan, terus kepribadian. Mudah-mudahan ya Dede pengennya nabung untuk akhir juga. Harapan dan doa terbaik kamu deh untuk di hari ulang tahun kamu, semoga panjang umur, sehat, menjadi pribadi yang lebih baik, terus apa yang soleha, cepat lulus dia, terus ya karirnya juga makin sukses, makin lancar, rezekinya juga barokah, berkah, segera mendapatkan pendamping hidup. Dari mamah, dari bapak adalah pokoknya dari keluarga. Tapi nggak ada video video ucapan dari Rizky? Enggak. Karena maksudnya ya biasa kan kita silaturahmi, komunikasi baik, jadi ngucapin juga. Jadi pas begitu tadi ya maksudnya ya sama aja kan, kita keluarga.